Let's go. Let's go. Let's go. Mantap po. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Let's go. Lah, di mana itu? Di Manstuch. Warna oranye ketemu di communication depan pintu. Sebelum gua buka pintu, mayatnya gua buka langsung gua report anjing. Tinggal pala doang. Tadi lagi mati anjing. tapi gue no clue ya, gue no clue. Gue asli deh ini, udah mulai nih yang mulut-mulutnya kayak anjir yang diincerin lu, gue jadi insecure anjir. Asli. Gue tadi sama Bimar di Med Bay ya. Di electrical sama siapa gue tadi ya? Anjir gue merat. Gue ngeliat Uwo itu lagi di bawah. Gue ke CCTV. Iya, gue ngeliat Uwo di bawah, gue lagi muter-muterin air tuh. Yang Med Bay tadi dari Med Bay gue sama satu orang sama si Bimar, siapa satu lagi ya? Lupa aja kok. Gue ada gue di situ. Oh, Bimar kah? Enggak, tapi Bimar lagi di pojokan ya dia. Enggak tahu di mana. Gua mulu anjing. Gua nanya. Gua cuma ngasih info aja. Gua bertanya. Oh, enggak. Nah, nada lu tuh. Bimar kah? Tanda tanya. Bimar kah? Tanda tanya. Bimar kah? Tanda tanya. Dendam. Disini mainnya start. Wow, bim. Yoru, gimana Yoru? Oh, Yoru kamar mandi, terus ke bawah. Ke bawah yang spesimen-spesimen itu. Terus baru ke ini, vital. Dari itu gue ketemu satu orang yang masuk ke apa, asap-asap di kanan tuh. Ini Hilbert, itu pintu. Asap acat gak? Iya, kanan bawah ada, yang mau ke tempat. Iya, aku ketemu acat. Oh. Iya, gue ketemu. No clue berarti ini ya sebenarnya. Menarik. Joko nih, gue curiga Joko nih. Enggak. Kok hilang sih kata gue? Gua kali ya, gua anjir ini. Ini gua santet dari jauh. Mama gua juga curigain sih. Skip vote bisa, wo. Wah, ada fitur skip vote, lu jangan-jangan enggak tahu ya selama ini ya? Gua habis dari toilet, baru beres, terus gua langsung ke tempatnya Yoru. Oh, ini OOC nih, OOC nih. Gua AFK tadi. Habis dari toilet. Ya, anjir. Jesus. Kalau sekali lu story. Mainnya voting, jelek. Gua kaget ya, gua dibunuh anjing. Lo ketemu siapa? Nempel gua crot gitu anjing, dead body. Aduh, mama nih. Mama tadi coba, wo, lu di mana, wo? Nemuin deh mana? Keluar dari security, ketemu Nugi. Nugi baru masuk Med Bay ya. Emang yang nemu siapa? Wo. Bentar. Yang nemu di mana mayat, wo? Hah? Gua kan sama lu. Enggak, lu baru keluar dari CCTV. Terus lu pengen enggak, lu terus lu dekat-dekat lobang lu. Gimana gitu? Enggak, ini kesaksian gue. Gua pengen masuk yang listrik itu, tau gak lo? Gua gak tau namanya. Oh, yang buat lampu. Gua pengen masuk listrik, seret, buka pintu dong, pres. Gua buka pintu ada Uwo. Terus gua mau ke bawah nih, tek. Pengen buka pintu yang bawah lagi, gua pengen ke bawah. Gimana ada dead body found? Itu si Uwo nemunya di mana? Cuman ada Uwo soalnya di situ. Nah gimana? Kok gua gak ngerti ya? Lu ketemu Uwo di? Di mana Uwo? Gua keluar dari security. Mayat.
mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Ya udah kita jadi jalan bareng terus gua ada tulisan report, gua langsung ke report. Gua enggak lihat mayat. Jalan bareng sama jalan bareng sama gua. Dia emang jalan bareng. Enggak sih, dia belakang gua baru sampai plak gitu. Gua lagi buka pintu itu, pintu nah, yang Lah, berarti lu ngelewatin mayatnya bagaimana, Gi? Gimana sih? Gua enggak lihat. Oh, lu enggak ngelihat mayatnya? Mayatnya enggak kelihatan. Cuma gua ada tulisan report, gua langsung pencet. Gini. Gimana kesaksian? Lu di dalam security. Tadi mayatnya tuh ketutupan pintu itu loh, jadi pintunya ketutup. Jadi pintunya ketutup. Lu di dalam apa di luar CCTV? Gua udah keluar, papasan sama Nugi ke bawah bareng. Gua dari kanan, lu yang pintu. Gua dari kiri itu security keluar ke kanan terus ke bawah bareng gitu. Gua, di belakang gua ini, dikit lah. Gua lurusin nih. Gua tuh sebelum kepisah sama mama, mama tuh masuk ke kiri ke ruang elektrik. Ya dong. Kalo oh dari tengah berarti ya? Gak tau nih ya, kalau misalnya Nugi ngomongnya dari kanan juga ruangan elektrik, gue tidak melihat Nugi sama sekali. Gue gak tahu sih Nugi dari elektrik enggak. Cuma gue tadi sama Joko di bawahnya. Gue solo sih, jangan-jangan gue ya? Bisa jadi. Tapi, Jok, tadi kita lewat mana sih Jok? Gue sama Yordo ya tadi ya? Sama gue, lewat mana sih tadi? Ah yang mana? Gue kan di komunikasi. Enggak, berarti lewat atas kan kita? Kok gue takutnya ya? gue takutnya gini, gue tuh self-report, dah. Gue dari kanan, Pet. Dari kanan, gue dari kiri lagi. Menirak. Lu sama siapa? Lu sama siapa ininya? Dari kanan dia sama siapa? Gi. Gue sendiri. Aduh, enggak ada saksi juga ya. Gue foto. Enggak tahu. Gue skip aja. Masih menceritakan ya. Gue sama Nugi. Antara itu dah. Gila, hampir lu anjir. Wah, hampir. Begitu gue. Jangan deket-deket dulu, ay. Shit. Gue jauh-jauh. Double kill kau. Let's go kau. Let's go. Mantep. Gua nemu dua mayat. Di mana? Di mana? Astaga, Joko. Relax. Joko. Kenapa Bim? Kenapa Bim? Kagak, gua cuma ngel Joko doang. Di mana? Enggak nih, ekspresi Joko beda nih. Biasa gak semangat ini, kenapa Joko? Joko sama gua jalan aja. Coba. Dari bawah, ya kan? Dari bawah tuh apa sih namanya? Lep paling kanan tau kan lu? Tengah kanan. Paling kanan. Nah, dari atas itu ada si Nugi turun ke bawah, ya kan? Terus sama si siapa? Si Damar ke atas. Damar ke kanan, gua ke kiri. Pas nyampe di pintu setelah laboratorium yang mau ke bawah itu, dulu mayat. Ungu sama... Oh, gini. Sebelum gua ke arah CCTV, itu gua berpapasan dengan Mas Dok sama Uwo. Sebelum gua ke CCTV. Oh, lu di bawah ya? Mereka ngarahnya ke Med Bay. Bukan ke Med Bay itu, di bawah, di bawahnya. Itu dua mayatnya kalau dekatan gua, apa gimana ceritanya? Samping-sampingan. Ini kayak double kill gitu. Oh. Tapi info aja ya yang ngidupin listrik itu gua tadi. Triple kill. Yang gua yang ngidupin. Dua kali lagi. Cuma nungguin tombol lu nyalain enggak nyala-nyalain. Yang gua lihat sih Okta sama Uwo sih yang ke kanan. Antara Okta Uwo, kalau enggak Lord Jesus Joko Prak kan. Gua ngeliat Uwo kan memang di tengah situ. Cuman gua enggak masuk ke sono sih. Kalau gua sih lihatnya ke kanan itu doang. Lu sama siapa tadi, Chat? Gua lagi sendiri justru mau ke CCTV. Tapi untuk meyakinkannya itu, Chat, gua ngeliat Joko sama si Bimmer itu dari bawah ke atas. Ah, berarti antara dua itu. Dan kalau gua sendiri pun enggak mungkin. Enggak, gua malah iniin lu Bim. Gue lagi baik nih. Buat mayatnya itu posisinya ada di dekat Med Bay, bukan di kiri ya. Gue gak tau nama tempatnya, bener gak? Ya, di hallway situ. Di situ kan? Nah, itu sebelumnya gue lewat gak ada siapa-siapa, aman gitu loh. Seret, kosong, gue ke bawah tuh ketemu Bimmer sama si Joko. Wow, berarti Nugi dong. Gak mungkin, karena gue sendiri. Itu double kill dong. Cuman bunuh satu. Makanya gue berani ngomong kayak gini. Udah nih. Pasti dua orang masih hidup dong, ya nggak sih? Ini bisa aja. Lu tau, bener-bener tau gue kalau si Lurban itu nggak aman Nugi gitu loh maksud gue. Gue nggak, emang nggak aman Nugi. Kalau gue nge-kill juga,
gue gak akan bisa double kill gitu doang. Maxen, tapi satu laginya ini siapa? Ini kan 6 menit kita nih, pasti 2 dong, gak mungkin. Gak mungkin dia nunggu delay dulu, ceprak, ya kan? 40 detik kan kita, delaynya berapa sih? Kalau misalnya ada yang mati kan, terus tipe-tipe lihat lewat lagi terus. Bisi gua udah kelar, belum gitu loh, bisa gak gitu? Bisi gua belum, tadi gua... Uwo dah, gua gak yakin sama Uwo. Gua sih dari tadi Uwo sih, tapi gak tahu ya. Gua skip dulu anjing kayak gini, gak bisa. Yang 2-2 eh. Buset, ada 3. Soalnya gua sama Nugi emang bisa dari tadi. Bisa. Menarik. Menarik. Tu-tu-ru-tu-tu-ru. Ada suara gua ada enggak, geng? Tu-ru-tu-ru. 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 Ini harus bunuh acap nih. Noge, 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 noge. Gini simpelnya, gini. Gak ada, gak ada. Kalau gue jelasin, Gak ada. Gini simpelnya. Gua tadi lagi benerin listrik sama si Acat dari bawah. Gak ada, gak ada, gak ada. Tiba-tiba si Okto ini datang dan Okto self report sih, udah pasti. Keren banget. Gini. Siap. Siap. Gini. Kan Okto nyerang gue. Ketika gue mati, Bim, Jok, gue titip Okto aja. Itu depan mata gue. Siap. Dan tadi gini, tadi dulu, untuk menguatkan ya, untuk menguatkan nih, ketika ada dua imposter masih hidup sekarang, pasti kita kalah. Enggak, iya, satu. Tadi Uwo, yang dilihat Acat Uwo, bener gak gue? Emang kalau Uwo yang dilihat, apa hubungannya sama gue? Lu yang depan gue. Enggak, tadi dulu, karena Acat tadi melihat lu berdua dengan Uwo, dan sekarang cuma ada satu imposter. Tadi Acat ngeliat lu juga. Ngeliat. Memang ngeliat gue, tapi gue sendiri. Lu mau nanya mungkin. Ya gimana, Jok? Lu mencar berarti sama si Uwo dari tadi. Gimana? Gimana, Jok? Gimana? Mayatnya di mana temuin? Mayatnya di kaki gua. Depan listrik. Lah, gua di kaki lagi gua. Listrikan sama si Acat berdua tiba-tiba Mas Dok datang sendiri. Enggak ada. Lu. Lu tuh enggak ngira ada orang yang bakal datang. Ceprak. Gini, ceprak pokoknya, Jok. Bingung kan lu cooldown kan? Gini, gua buat Mas Dok udah 1000% gua enggak ada. Jok, lu gak tau gue gak pernah seserius ini, Jok. Gak ada. Meta serius lu gue liat-liat. Di dekat listrik, tadi itu gue liat Mas Dok itu di kanan dekat lava, baru mau masuk pintu. Lagi nunggu, terus di Lestari itu udah dari yang tempat di bawah itu yang O2 yang pas sampah itu. Udah ada di situ dari lama. Harusnya ya, gue sama Acat dari tadi di situ. Gue sampah, Acat ngurusin yang di kirinya sampah. Ya lu gak bunuh dia gara-gara Joko kali lu. Enggak. Kalau hitungan waktu. Itu harusnya yang nyampe di electrical duluan Lestari. Ya. Yes. Memang gua sama Acat duluan dan Okto nyusul. Betul. Udah, Jok. Pokoknya di kaki gua itu ada begituan. Kan gelap tuh anjing, ya kan? Pokoknya kelihatan tuh. Report ya, gua lagi listrikan sama si Acat, kebetulan bukan gua yang kebunuh. Acat yang kebunuh deh. Cerot, Oktonya cerot. Mau acat lu. Lu ok. Ada orang ya panik lu, ha. Boleh dok, boleh. Iya, lu juga boleh, seriusnya keren banget sih. No tapi memang fakta sih. Enggak, lu keren banget sih. Gini, Jok. Tiba-tiba serius gini keren banget. Biasanya teriak-teriak, sekarang wis. Ini kan tinggal satu. Ini kan tinggal satu ya. Kalau gua mati, Jok, emergency buat Mas Dok. Pasti menang abis ini, pasti menang. Alasan gua percaya Joko apa? Gini. Gini Bim. Tadi lu nih. Tadi sendirian, enggak mungkin bunuh dua orang. Yang berduaan masuk deh. Sama Uwo. Oke, okay, let's go. Berarti ini kita harus jauhin si gua, jauhin si Nugi berarti. Ya kalau gua mati Nugi gitu aja. Iya gitu simpelnya dah. Anjing bangsat. Kenapa nih? Udah membuktikan kah? Enggak, kalau misalkan ini enggak kelar. Kalau misalkan nunggu yang mati malah kita kalah nanti. Harus di pot anjir. Gue depan mata gue. Lu udah beresin teksnya, siapa sih yang belum sih? Lama banget anjir.
Ih brengsek anjing. Enggak, gua dari tadi nungguin Joko, Jok sini Jok gitu loh. Jok sini Jok gitu. Aduh, gua enggak bilang gua. Bim, gini Bim, mayat ya. Gini Bim. Oh, itu si Acer itu mayatnya benar-benar dibunuh depan muka gua. Iya, mayatnya benar-benar di kaki gua yang ada elunya, Gi. Iya, ada memang ada gua. Gua tidak memungkiri dong. Gua tidak melihat anjing. Gua tidak melihat Lestari, gua tidak mas. Gak ngeliat mas dok terus gue. Tapi lo dengar penjelasan. Memaksa gue untuk percaya Joko Prak. Joko Praknya depan mata gue. Bukan Joko, orang gue. Gue yang melihat Okto ngoncrot Hildenbrand. Enggak Joko menurut gue innocent Bim. Menurut gue innocent. Karena udah hati, pasti ya, banget si Nugi soalnya di kakinya hati, ada mayat. Tapi gue bingungnya gini. Diambil hati jam. Ya si Lestari itu tadi gue kira sama Hildenbrand tapi Hildenbrand mati. Soalnya tadi yang berduaan sama Uwo kan mas dok. Gue gak berduaan sama Uwo ya catatan ya. Gue cuman papasan kebetulan searah gue ke bawah. Ingat itu ya, itu dari pernyataan jok. Acat tuh. Jok, itu inget yang kasus double kill. Makanya mas gue tuh itu. Tapi kalau dihitung-hitung dari yang gue lihat kamera, yang harusnya nyampe duluan ke elektrikal itu si Lestari. Yes. Memang dia. Memang dia pembunuhnya mau gimana lagi, Joko. Gini deh, Jok. Kemon, Jok. Ayolah. Gini, Jok. Ya kalau misalkan memang gua mati. Ini udah menang belum sih, impostor? Hah? Kalo Bim, lu gua... gini deh. Lu berapa tas lagi, Bim? Gak tahu. Belum cek gua. Yaudah kita pergi berempatan deh, gimana? Gas, let's go. Berempat berarti satu masih bisa hidup. Gini aja deh, Jok. Gak, mending gua sendiri, anjing. Gini, Jok. Enggak. Enaknya berempatan. Kalau berempatan, atau mati bisa report, Bim. Enggak, gini aja. Gimana? Lu pakai emergency report, anjing. Jok, oke, gini, Jok. Gini, dengerin gua dulu. Tenang. Semua tenang, oke. Gini, simple ya. Lo jadi orang. Lo semua yang ada di sini voting gua. Kalau lu masih masih belum kelar nih game. Kelar, gue yakin kelar. Voting gue sekarang, kelar. Ntar ya, gini Gi, logic gue nih ya. Lu mati nih ya, lu mati. Terus lu suruh gue sama Joko nge-report mas Jok. Gak kebun waktunya nih, kita berempatan. Enggak, maksud gue, acuan gue percaya sama Joko apa? Gue masih sama Joko kan yang, Bim. Yang nemuin itu gue, Bim. Bim, lu dapet Bim. 15 seconds. Itu udah pasti Nugi, Bim. Astaga, Bim. Gini. Astagfirullah. 10 seconds for the end. Mas Dok. Bim. Trust me. Kesempatan pergi, kita selesai misi lu. Bim, I love you, Bim. Tolol, Eh. Ayo teksnya benerin anjing. Ini mau menangnya lama. Bimer bangsat ya bener-bener. Tes. Lala, bingung nih berempat ini gimana ya? Sepuluh detik.
let's go. Aduh, ada deg-degan nih. Keringet dingin gua. Oh, benar Bimer anjing. Kita tarik tuh anjingnya tiap kali ngomong mulu. Landasan apa gua percaya sama Joko padahal jokonya. Kan sisa satu ya antara gua sama Nugi. Satu-satu semua anjing. Padahal harus dipercaya gua sama Okto. Iya, harusnya yang dicuriin kan 50% doang ya. Jadi nambah 33%. Jadi kagak nyambung anjing, dia diajak ngomong. Jadi percuma gua ngomong panjang lebar, cu. Kagak nyambung. Bimer lucu banget anjing. Nugi cuma sebiji ke bawah. Belum back gua ya, maaf. Caranya dia bunuh dua, aku bilang. Rumit rasa impostor banget. Apa? Nah, tadi kalau misalnya lu habis bunuh Joko, terus lu pencet emergency call, lu ajak Bimer buat Nugi, lucu sih. Eh, iya ya. Iya ya. Itu lucu banget. Sumpah. Gue iya ya. Belakang Nugi Bimer bukan yang fokus tas, lu ngapain sama si Okto cuma gitu doang. Tinggal satu. Itu gue pancing. Nunggu delay nih. Anjing, cuma mati nih. Mati orangnya. Udah, pada di tas.